Melalui acara, marilah kita bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak Juri Ardianto, yang baik adalah Wakil Ketua TKN. Dari TKN itu adalah Bapak Budi Brino Prayitno. Itu kemudian alhamdulillah hadir Ketua TKB Jawa Timur. Kula kalih Pak Wakil Gubernur juga disaken pembina Dewan Pembina TKD Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Abdul Malik Sanusi, Kiai Tapel Kuda, yang hari ini jadi Dewan Suro TKD, tapi dia memilih Prabowo Gibran. Saya hormati Bapak Handoko Sekjen Projo, Masang Gembiro Kalau Gambari Nanti Saya Ujim Terwaktu, Bapak Front Sekjen Peran 02 Manangdor. Itu adalah alumni Pondok Pesantren Ibnu Sina. Yang saya hormati Raden Dedi Iwa Kusuma, Ketua Umum Sedulur Kaisang. Sama ngatuk mas, asli Banyuwangi. Para kiai yang tidak bisa Gibran Raka Bunga. Thank you.
Gibran insya Allah jadi menteri, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebetulnya panjenengan yang punya suara berkumpul di sini mulai jam 8:30 detak. Jam 8. Iya wes yo, tapi sampean kan betah loh, karena cinta sama Mas Gibran toh. Bapak Ibu ingkang ngrumiyaken, sebetulnya tadi yang mengunjungi yang datang banyak Mas Gibran, tapi karena banyak kami ada 4 acara terlebih dahulu. Terima kasih sudah berkenan untuk menunggu. Baik Bapak Ibu, menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kiai tadi, ini saya mohon agar para-para kiai, para-para bunyai nanti ke depan bisa mengawal program dana abadi pesantren. Ini kami ingin sekali nanti untuk menuju Indonesia emas, untuk disiapkan generasi-generasi emasnya. Generasi Z, generasi milenial, dan tidak boleh dilupakan ini para santri dan santriwati. Ada dana abadi pesantren. Lalu kami ingin juga mengarahkan agar para santri ini nanti bisa terupgrade menjadi santri 5.0, menjadi santri yang bisa menjawab tantangan zaman. Santri kan otomatis pinter ngaji, pinter gawe, tapi kita ingin juga santri yang ahli di bidang AI, santri yang ngerti IoT, santri yang mengerti perbankan syariah, ekonomi syariah. Itulah kenapa pada waktu debat cawapres kemarin saya mengeluarkan pertanyaan tentang SDIE. Karena saya meyakini ke depan Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk ekonomi syariah. Ini nanti mudah-mudahan apa yang dihajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ke depan menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ay, ya Diya Mumajad, ya Imam ini bersama monggo sallallahu ya Allah. Mas Gibran
mudah-mudahan dikuatkan menghadapi segala ujian dalam kesempatan di biara. Apapun yang dipojokkan oleh mereka-mereka musuhnya, mudah-mudahan akan memberikan kemenangan kepada mereka di pasangan 02. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa 'alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika yaqubus salam. Fahyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya 'alima ma fi sudur, akhrijna minal dhulumati ilan nur. Betapa banyak harapan kami hari ini ya Allah. Betapa banyak orang-orang yang akan mengharapkan bagaimana Mas Gibran menjadi wakil presiden republik ini. Mudah-mudahan kau kabulkan hajatnya di pasangan 02 Prabowo beserta Mas Gibran ya Allah. Dan engkau yang maha mengetahui segalanya ya Rabb. Allahumma yassir lana ya Allah kul azir. Yassir lana ya Allah umurud dunya wal akhirah. Maka kami yakin, maka seluruh bentuk kesulitan mudahkan semuanya ya Allah. Berilah kemudahan, berilah kegampangan agar kemudian Indonesia akan dipimpin oleh Prabowo Gibran. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.